surga, biarlah nama Tuhan dipuji. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu, kepada Joseph Pangkain. Bersyukur kepada Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah hari yang Engkau jadikan, Tuhan, pula hari yang Engkau tetapkan, Bapa, bagi keluarga Pangkain Rama. Mereka sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena ada usia baru bagi anak terkasih mereka, Joseph Ram, Devas Ram, Jeva. Kami mengucap syukur karena hari berganti hari, anugerah Tuhan semakin besar dalam kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga pendeta Pangkain Rama. Teristimewa bagaimana Tuhan Engkau Allah yang Maha Adil, Engkau selalu ada di setiap langkah perjuangan hidup Mama Papa Joseph Frank, Eva Strain, Jevan Pangkain. Hari-hari yang mereka lalui, hari-hari Tuhan hadir memberi sukacita, memberi damai sejahtera, memberi kekuatan, kemampuan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi anak-anak terkasih. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk Rabu 25 Januari 2023. Engkau menjawab doa-doa keluarga, doa-doa bunda, doa-doa teman Joseph, doa kami semua. Kami bergembira, kami bersuka cita Tuhan. Engkau saja yang mengadakan acara ini. Karena itu kami mau merendahkan diri dan bermohon kasihani kami, ampuni kami kalau Engkau Tuhan menjumpai kami sebagai bunda, sebagai pengasuh, sebagai pembina pemimpin sekolah. Kalau Engkau menjumpai kami, lalai ampuni kami. Sebaliknya kamu sebagai orang-orang tua murid TK Deboraki di Tinoor ini, kami juga lalai dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua. Ampuni kami, ampuni juga kami sebagai anak-anak. Kalau keadaan memberontak terhadap orang tua dan para guru, bunda dan ayah kami di sekolah, hanya dengan merendahkan diri, memohon belas kasih-Mu, kami percaya Tuhan Engkau melayakkan kami untuk ada di sekitar pelayanan firman-Mu. Maka biarlah Engkau hadir dengan firman-Mu, memberkati semua kami. Tapi istimewa, firman-Mu berkuasa mengubahkan anak-anak kami sehingga mereka telah menjadi pemimpin negeri, pemimpin gereja kami. Ini kami yang berdoa, kami bersyukur, kami sambung firman-Mu. Amin.
Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anakku yang terkasih, bunda-bunda yang engkau sayang, orang tua semuanya, sungguh bahagia di sore hari ini. Pendeta mukanya dulu, siapa orang ada di sini? Nona Manis, siapa dan anggotanya? Doktor harus ada di sini. Ada apa? Siapa tahu angkat tangan ada hari yang busuk dia. Siapa orang ada di sini sayang? Karena mengundang Joseph. Oh, karena diundang Joseph. Iya. Karena diundang. Maaf, betul pendeta. Engkau supaya ke kanan. Iya, betul. Karena Joseph ada undang. Kok kalau Joseph undang, tadi orang ada bikin apa persiapan dari rumah sana? Sebelum kemari dah. Jose ada undang kok. Kita datang pulang. Besoklah kita datang. Terbawa kantong dari dalam satu rupa lorong. Bapak. Monyet. Itu banyak kuah ini untuk anjir. Bukan lo. Monyet. Jadi rupa monyet. Dia ada bergantung. Sambil ambil. Apa kau makan? Senang sekali. Tom, di semua pulang. Apa kita semua pulang dan apa bilang jangan lupa datangnya besok. Mana tu pohon apa ada tunggu Pak Arthur yang datang pelamasan. Sedih. Pohon apa? Tunggu waktu datang. Pohon apa dengan ini? Oh, senang sekali kita. Kita lama dengan Arturnya datang. Arthur bilang, kita sekarang sudah anak-anak. Kita sebesar. Kita sebesar. Tom, pohon. Arthur bilang, kalau itu mari coba bergantung rupa dulu. Mari bapak lompat rupa dulu. Nyanda, kita sekarang so ada keluarga sendiri pohon apel. Karena kita so ada pohon keluarga sendiri kita, so itu nyanda datang di sini. Mari kita sendiri pohon apel. Ya apa? Kita mau bikin rumah. Mari nyanda ada turi. Pohon apel bilang, kita nyanda ada rumah, mana kita boleh kasih nana ambil ini, dahan-dahan ini, cabang-cabang ini, kok bikin rumah. Lama lagi tuh artinya datang, atau datang suatu sekali. Siapa baru datang? Kita kan sudah rumah tangga sendiri. Kenapa kita ada datang di tapi anak? Oh, mari jodang, kasih naik di pohon tapi anak kata, kau ambil tu buah. Iya, kenapa dia ada datang? Dia menangis, kita nyana mampu mau beli permainan. Dia suka permainan, mari kita nyana mampu kata begitu. Arthur bilang, kita nyana permainan. Mari
semua buah apel ini kau jual, kau beli permainan formana B anak. Patul ambil buah apel, dia jual, dia beli permainan untuk DP anak. Lama lagi nyana muncul, Arthur datang, sebuah kelompok. Ya pada lama nyana datang, Arthur, kita semua uang. Mar ada satu kita kerinduan, kita belum dapat capai. Apa itu? Kita suka pesiar, mar nyana ada kapal. Pohon apel bilang, kita nyana ada kapal. Mana kita pilih pohon apel ini, mana boleh terbang, mana boleh bikin perahu, mana boleh bikin kapal kecil umpasnya. Begitulah pohon ditebang, dibuat perahu, dibuat kapal yang lebih besar. Lalu atlet ini berlayar. Di satu masa Arthur datang, kompong aku bilang, ya Allah, datang bersembut-sembut begitu, kosota bongko-bongko, setua yuk kita pohon apel, setua, kamu kemari cuma makan, di sebelah sana masih ada apel yang lain, kita sudah ada gigi. Kalau begitu mari coba lomba, tidak mau naik senyana bisa apalagi mau balomba-balomba.